Berikut, golongan profesional perlu bersedia menjadi pakar dalam bidang masing-masing dan muncul sebagai yang tersohor mewakili universiti, masyarakat dan negara. Golongan itu juga perlu tampil dengan sumbangan yang lebih besar, bukan hanya kepada pembelajaran, penyelidikan dan perkomersialan semata-mata, malah untuk manfaat rakyat dan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia penting bagi memastikan masyarakat dapat menikmati kepakaran mereka sebagai cendekiawan dan ilmuwan dalam usaha membangunkan masyarakat. Katanya kekurangan pakar yang ingin mampu menunjukkan diri menyebabkan negara masih belum mempunyai Nobel Laureate. Maka sahutlah cabaran saya agar IPT mulai bersaing untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menghasilkan Nobel Laureate yang boleh menjadi kebanggaan negara dan dunia ini. Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Institut Pengajian Tinggi Sabah dan penyampaian tawaran program dermasiswa My Brighter Future di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Tan Sri Muhyiddin turut menekankan universiti dalam konteks moden tidak lagi dianggap sebagai menara gading yang eksklusif dan terasing daripada masyarakat. Sebaliknya, perlu menjadi salah satu komponen ekosistem masyarakat yang memberi pengukuhan kepada negara dan dunia.